untuk sekolah ini tetap menghasilkan anak didik yang berkualitas. Ya. Tapi selaku saya, selaku manajer sekolah, mungkin di sini pengelola sekolah bukan hanya anak didik guru pintar, guru mungkin guru pintar. Tentang dunia industri. Kenapa siswa harus dikenalkan dengan dunia industri? Karena agar mereka termotivasi dan mempunyai bayangan nanti kedepannya saya akan apa? Akan melanjutkan, akan bekerja atau berwirausaha. Sehingga nanti diharapkan di sana siswa-siswi kami bisa memetik pelajaran bahwa kok industri itu seperti ini. Kemudian ada yang namanya budaya kerja. Nah, relevan dengan kegiatan dari kesiswaan bahwa budaya kerja itu harus dibiasakan dari mereka sejak di sekolah. Karena budaya kerja dengan budaya di sekolah itu berbeda. Kalau di dunia kerja telat beberapa menit saja itu kaitannya dengan pemotongan gaji. Nah, kalau di sekolah kan telat paling dihukum gitu ya. Makanya untuk melatih kedisiplinan siswa-siswi kami, kami menerapkan sistem semikekarunaan sehingga ketika mereka bekerja itu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya hadir tepat waktu. Kemudian kunjungan industri ini sudah dilaksanakan selama bertahun-tahun ya. Dari tahun kemarin kita pusatkan kunjungan industri itu ke daerah Cikarang dan sekitarnya. Jadi tahun kemarin kita memberangkatkan 500 lebih siswa untuk kunjungan ke berbagai industri yang ada di daerah Cikarang, Jakarta dan sekitarnya. Jadi tujuan industri itu nanti akan disesuaikan dengan jurusannya, Ibu Bapak. Untuk tahun ini rencananya kita akan memusatkan tujuan kunjungan industri itu ke daerah Bandung. Kenapa kita memilih Bandung? Karena kemarin sudah ke daerah Cikarang dan Jakarta, nah tahun ini kita coba untuk ke Bandung. Kami tim Bumimas mengupayakan mencari industri yang relevan dan linier dengan 9 jurusan yang ada, di mana kita punya jurusan AKR, OTKP atau MPLB, PPLG, kemudian jurusan Tata Busana, Kuliner, Teknik Otomotif, TBSM, Perikanan, dan UPT atau Usaha Pertanian Terpadu. Perencanaannya, kunjin tahun ini akan dilaksanakan sekitar bulan Januari akhir. Ya. Kenapa? Karena Ibu Bapak, kalau tahun sebelumnya kita melaksanakan di bulan Mei, kalau tahun ini ternyata bulan Maret itu sudah puasa anak Ibu Bapak ya. Nah, kalau misalkan kita akhirkan ke bulan Mei, takutnya nanti keteter karena fokus Ibu Bapak itu terbagi-bagi ke lebaran dan kebutuhan lebaran lainnya. Kemudian kita berbarengan juga dengan program sekolah, di bulan Maret itu sudah uji mock untuk kelas 12. Jadi dikhawatirkan kalau kita pelaksanaannya di bulan Maret, April atau Mei itu akan mengganggu agenda sekolah yang lain. Sehingga direncanakan dan diupayakan semaksimal mungkin bisa dilaksanakan di akhir Januari atau maksimal awal Februari. Kenapa? Saya belum bisa memastikan tanggal karena proses untuk menyepakati tanggal itu butuh perjalanan panjang karena kami harus datang ke industri yang dituju, kemudian memberikan surat permohonan untuk kunci. Biasanya jawaban dari industri itu sebulan atau 3 minggu baru ada jawaban. Boleh tidaknya kami mengunjungi industri mereka, sehingga kalau misalkan hari disepakati, saya sampaikan, saya sampaikan kepada Ibu Bapak, berarti mulai besok atau minggu depan kita sudah start untuk mencari industri yang dituju. Nah, perencanaannya untuk jurusan RPL, kita akan berkunjung ke PT Inti. PT Inti ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Nah, ini insya Allah akan kita golkan ya,
Mudah-mudahan PT INTI bisa menerima, karena biasanya PT INTI ini prosedur perizinannya agak sedikit sulit, tapi saya yakin ini adalah tujuan industri yang sangat cocok dengan jurusan PPR atau PPRG. Kemudian untuk jurusan teknik mesin atau TM, ini kita akan merencanakan akan kunjungan industri ke PT Pindad Indonesia. PT Pindad Indonesia ini adalah perusahaan yang menghasilkan senjata peluru, kemudian apa namanya tanknya, kendaraan-kendaraan lapis baja itu mereka yang memproduksi ini. Jadi nanti kita akan berkunjung dan melihat bagaimana proses pembuatan kendaraan-kendaraan hebat buatan dalam negeri yang mana sudah dipasarkan di dunia internasional. Nanti ini ada di daerah Bandung juga. Kemudian untuk EPRB atau OTKP, karena ini kaitannya dengan kesekretarisan, rencananya kita akan mengunjungi kantor arsip daerah Bandung. Jadi ini adalah kantor arsip daerah provinsi. Di sana siswa akan belajar tentang bagaimana cara mengarsipkan surat, mendokumentkan surat, kemudian belajar arsip-arsip dari yang dulu-dulu yang pernah ada di Indonesia, mulai dari zaman penjajahan Belanda sampai sekarang itu apa saja. Banyak hal yang menarik yang bisa digali di sini. Nah, kemudian untuk jurusan agribisnis perikanan, karena ini kaitannya dengan perikanan, kita akan mengunjungi rencananya Balai Benih Ciparai atau ya Balai Benih Ciparai Bandung. Jadi di sini ini adalah milik pemerintah yang kegiatan usaha itu kalau dalam istilah Sunda itu ngadedeuleuh atau membenihkan ikan. Nanti mijahkeun.